الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله saudara saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malening malam yang ke-8 daripada tajuk muzakarah kita satu kisah sebelum tidur, serta kita ambil pelajaran yang ada dalam kisah itu supaya kita mai guna dalam hidup kita. Maka jikalau baik, maka kita pisah tiru, pisah buat. Dan jikalau tak baik, kita pisah tinggal dan jangan buat seperti dia buat. Maka tujuan tak lain tak tidak, supaya kita bertuah, supaya kita butung, supaya kita berjaya dunia dan akhirat, insya Allah. Saudara semua, jadi malam ni insya Allah, nah kita pakai chair, nah kita pakat-pakat sebar benda-benda yang baik, nah supaya kita tak rugi dan tak sia-sia orang yang boleh kelih dengan sebab kita, orang yang boleh dengar dengan sebab kita, secara mana dia dapat pahala, maka kita dapat seperti dia dapat. Nah sebab tu nah benda yang mudah kita buat dan pahala besar. Nah sebab tu saudara semua, tak kiralah kelih saya ke dan kelih babo-babo yang lain ke, ustaz-ustaz yang lain, apabila kita buka Facebook nah betul dia mulut live nah tentang hak agama atau benda molek, nah kita pakat chat. Nah misalnya kita buka Facebook kita dan ada demo post ha minta bantuan anak yatim, kita chat. Nah demo post tentang umoh kena makan di api, berhajat kepada pertolongan, siapa nak bantu boleh banci sekian-sekian, ha kita share. Nah kita berjumpa dalam post nah orang yang susah, nah orang yang duduk dalam keadaan sakit dan tidak ada duit nak pubak, tidak ada siapa nak bercara, berhajat kepada pertolongan, ha kita klik, ha kita share. Dan juga kita dengar orang ni duduk mengajar ilmu ni, ha kita chat. Jadi asal benda baik, sama ada majlis ilmu baik nah ataupun dengan bentuk hajat tolong menolong masyarakat baik, apa saja daripada benda baik kita klik, kita chat, kita klik, kita chat. Dan setiap orang yang klik kita chat dan dia pergi buat, maka pahala boleh kita. Nah sebab tu supaya tak ugi nah tak sia-sia masa nah, dan dibuka pintu di hadapan kita, pintu baik kita boleh buat, maka kita berlamalah buat insya-Allah. Baik saudara semua, malam ini kita akan kecek, akan bercara, akan royak satu kisah saudara semua, kisah yang agak kata baiklah. Nah jadi dalam kisah tu ada pelajaran besar bagi kita belaka. Nah, baik. Jadi berlaku di tanah Arab, saudara semua, ada seorang bapa dalam rumah ni ada dua orang saja. Ada dua orang, iaitu ada anak lelaki yang umur 24 ataupun 25 tahun lebih kurang. Dan dia ni duk khijau pacam. Nah, duit haji dia sekadar tak lebih daripada 10,000 rial. Dah berlaku ni, berlaku di Mekah. Kisah ni berlaku di Mekah Al-Mukarramah. Maka duit haji dia taklah gitu banyak. Dah sekadar lepas kita boh lah, nawi kecek mudah. Padahal saya tak ingat jumlah tu, tapi tak lebih syarat daripada 10,000 rial. Ha, tak apalah kita boh duduk di cuang lepas ni pun 8,000 rial ke, nah 9,000 riyal ke 10, ha kita buat 10 lah agak mudah kira, buat 10 mudah kira. Nah tapi kalau kira kita banyak dah lah, nah apa de 10,000 ni 100,000 kok duit kita. Nah ada sebab duit ia besar. Baik saudara semua, maka orang Arab ni
Orang muda, lelaki khususnya, apabila umur dia mula 20 tahun hula ke atas, lebih-lebih lagi 25 naik ke atas ni. Nah, pada ghalib lelaki Arab ni dia usaha, kerja dan hipung duit untuk nak berumah tangga. Untuk nak berumah tangga. Maka perempuan Arab ni tak seperti perempuan orang tempat kita sini. Nah, lebih-lebih lagi di Makkah dan lebih-lebih lagi di tempat saya duduk dulu pun juga di Syria, belanja sangat mahal. Nah, mahalnya belanja. Nah, 200 ribu tu paling bawah kadang-kadangnya. Nah, jadi lagu tu dia panggil pun adat tempat mereka tu belanja mahal. Sebab tu lelaki nah yang nak umur tangga ni usaha nah cari duit hipung dan kerja hipung supaya nak berumah tangga. Nah, walaupun yang belanja tak sampai tahap tu pun ada, tapi kita ambil hak ghalib. Ghalib tu hula ke mahal, saudara semua. Baik. Maka ini fitnah. Ini fitnah benda yang tak comel sekali yang berlaku di masyarakat. Dan di tempat kita di hari ini pun serupa tu juga. Jadi bertewah mahal di hari ini. Dah bertewah mahal. Padahal mahal belanja ni nah menyalahi sunnah Nabi. Menyalahi sunnah Nabi. Maka kita nak bahagia rumah tangga. Nah, nak repangi pun nak hidup senang dalam rumah tangga. Tetapi kita tidak tiru, kita tidak buat ikut sunnah Nabi. Maka hilang keberkatan dalam nikah kahwin. Maka apabila tidak ada keberkatan, nah, maka nak berlaku rosak tu sangat banyaklah, sangat mudah. Nah, sebab tu Nabi kata bermula nikah kahwin yang paling barakah ialah nikah kahwin yang berlaku dengan belanja paling murah. Nah, ini Islam. Nah, belanja yang paling murah inilah yang lebih barakah dalam nikah kahwin. Nah, tetapi dah hari ini kita tak begitu tak. Kita bertewah mahal. Nah, walaupun nikah duk sebelah dua bercerai. Nikah duk setahun dua bercerai. Nah, sebab apa tidak ada barakah? Sebab kita buat nah perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi. Nah, tu. Maka hak sebenar pun siapa yang lebih jangok daripada anak Nabi? Tak ada dah. Fatimah jangok sekali anak Nabi. Nah. Dan siapa lebih mulia daripada bakarnya? Tak ada dah seperti Fatimah. Dan siapa yang lebih akhlak baik? Tak ada dah seperti Fatimah. Nah, perempuan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi mengkahwinkan Fatimah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan belanja yang tak mahal sekali. Nah, ada. Maka dan lagu ninglah nah daripada ahli keluarga Nabi, anak cucu ya siapa kepada masa kita sekarang ni nah belanja tak ada mahal. Padahal mereka nak mahal tak apa, sebab pada dengan bakar siapa? Bakar Nabi. Dan akhlak dia akhlak Nabi. Nah, tapi mereka tak mahal pun. Kenapa? Ini sunnah. Dia panggil pocekwa dia, nenek dia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita bertawah mahal, kau mahal, kau berasa lebih. Dan mahal kita kau berasa kata kena kita ni anak kawal aku mahal weh. Hey, anak bukan masalah jual beli. Anak ni bukan jual nah, belanja tu bukan jual. Belanja ni nak muliakan. Nah, itu saja. Baik. Maka lelaki ni, anak ni yang ia dalam rumah dua orang, dia dan ayah dia yang tua dah. Jadi mak ia dah meninggal dunia. Nah, tu. Dan kakak ia meninggal dunia, maka yang tinggal lagi tinggal dia dan ayah yang tua yang umur dekat 70 tahun. Umur. Jadi dia ni boleh jadi anak palsu dah dia ni. Nah, tu. Baik. Saudara semua, maka dia dah hipung duit boleh sekadar. Sekiranya kalau duduk lagu ni lagi tidak berlaku masalah apa-apa, nah, lepas setahun dua lagi ia boleh nikah kahwin. Bermolek umur dia 27-28, maka cuang tu molek benar lelaki rumah tangga. Lelaki rumah tangga umur cuang 27-28 comel benar. Nah, tu. Maka berlaku pada suatu hari benda yang tak suka-suka nak berlaku, saudara semua. Nah, tu. Gapo yang berlakunya? Iaitu saudara yang berlakunya
Jadi ada seorang yang dia tak biasa berjumpa, mari di rumah dia. Ada seorang orang umur dalam di antara 40 dengan 50. Nah, mari di rumah dia. Dan mari apa tu? Mari nak ziarah ayah dia yang umur di antara 60 dengan 70. Nah. Maka dia buka pintu. Lelaki masuk duduk dalam, maka dia pun panggil akik air, akik syair, akik barang sebab dia tetamu. Maka selepas daripada akik benda makan air, maka tanya khabar sepatah dua, tiba-tiba lelaki yang di antara umur 40 dengan 50 ni bangun, lepas tu kecek dengan kasar, maka pergi ni, pergi apa ni? Pergi dabar ayah dia yang tua tu, umur dekat 70 tahun, ni pun lebih ni pergi dakan ni, dia panggil hibak ke hirik mari, maka kecek dengan kasar. Siapa buat tu? Ay, lelaki yang datang. Orang muda saat ni mari buat lagu tu dengan ayah dia. Dan duk buat depan dia, depan anak yang umur 25 lebih kurang. Saudara semua. Setok dia panggil perbuatan nampak kasar dah. Nampak tak comel dah. Lepas tu ni, perkataan pula tak comel pula. Dan kasar pula, derah pula jekah di atas muka ayah dia. Nah, kata lagu mana tu? Dia kata, bayar hutangku. Lama mana dah ambil hutangku, mu tak bayar. Mu ni kupik. Mu ni dia panggil apa? Mu ni menipu. Mu ni dia panggil penjahat. Tak bayar hutang orang. Nah, orang Islam pun lagu ni. Nah, tuduh. Maki. Nah, bagai-bagai perkataan yang tak sedap dengar lah kita kata. Nah, maka anak, adakah ia boleh ia boleh lepas benda dia berlaku depan mata yang begitu, saudara semua? Cerak, tak ada adaman anak yang boleh terima benda tu. Nah, maka dia segera mari pak, mari buai tangan lelaki yang mari di rumah tu. Nah, dia kata, jangan buat ayah ya, jangan buat ayah ya. Kecek lu, kau kita kira lu. Kita tak kena kira dah. Nah, aku mari lama dah. Nah, ayahmu ni bukan sebulan ni. Bukan tahun ni, beberapa tahun dah yang butir ruikku ni. Nah, tak ada bayar-bayar, sekupai mabuk tak bayar. Maka aku sabar. Sampai hari ni habis sabar aku. Sebab aku duit tak ada juga. Aku berhajat kepada guna duit. Nah, sebab tu aku mari minta hari ni. Dengan lagu-lagu mana aku tak jangan keluar daripada rumah ni. Nah, malakan aku dapat dulu, nah, hutang aku. Hari ni aku taklik saja. Nah, tu, orang yang mari itu. Ya, perbuatan tak comel, tapi kadang-kadang perasaan dia tu nak marah sungguh dengan sebab nah, lama tak ada orang panggil tak ada bayar hutang dan tak ada biasa pergi jumpa, kata minta maaf, saya tak boleh bayar lagi, diam saja dia. Nah, supaya kata tak lekat hutang begitu. Maka anak pun kata, abang, sebab lelaki yang mari umur tua pada dia, dah umur di antara 40 dengan 50. Abang, tersah tak apalah. Nah, jangan buat nyanyi kepada ayah saya. Tak apa, saya nak bayar. We. Jangan kata huduh kepada ayah saya. Jangan buat huduh kepada ayah saya. Dan saya nak bayar. Apa hak ayah saya lekat hutang, saya nak bayar. Anak royak begitu, saudara semua. Maka ayah kata, ayah royak kepada tuan hutang tu, jangan ambil duit dah anakku. Jangan ambil duit anakku. Dia berhajat kepada duit yang dia duk kerja mari. Dia duk hipung mari lama dah. Duk hipung sikit-sikit supaya apa? Supaya nak sang krop keluar. Nah, mari ambil saya ni. Tak apa, saya nak usaha lagu-lagu mana pun. Nah, maka anak dia kata, tak apa ayah. Saya tahu kata ayah duit tak ada. Sebab ayah tua dah. Duit tak ada nak kerja gapo. Tak apa ayah, baik insya-Allah ayah. Maka dia pun pergi ambil duit dalam bilik dia, hok ya hipung mari saudara semua. Allah. Nah, dia tak jang wi orang hina ayah dia. Dia tak rela wi kata huduh kepada ayah dia. Maka pergi ambil duit hari itu tu, dia tanyalah kata, ayah saya lekat hutangnya mana? Belum yang nak ambil duit tu. Dia tanya tuan hotel tu yang mari rumah dia, kata, ayah saya ni lekat hotel banyak mana? Maka jawab tuan hotel kata, ayahmu ni lekat hotel aku semua jumlah duitnya 97,000 rial lebih kurang.
97,000. Allahu Akbar. Dekat-dekat berapa ni? Dekat-dekat sejuta. Kalau duit kita sejuta, duit kita sejuta dah, kita buat sejuta. Nah, itu. Jadi bukan duit sikit-sikit dah saudara semua. Maka anak dia tu, dia tanya, ya baik. Dia gimbe duit dia hipung mari yang masa tu tu dia hipung-hipung boleh 27,000 rial. Hoi dia hipung saja utuh nak apa? Utuh nak belanja, nak rumah tangga, nak sang crop crew. Duit hipung mari bukan sehari nah. Hipung mari nah. Dekat-dekat 10 tahun dah dia hipung mari saja saudara semua. Sebab duit haji tak mahal kali, mana nak makan dan hari learning le rumah dia ia belaka ia duk sangga bayar go api bayar go air makan ni apa semua baju gapo berhajat apa semua ialah duk guna duit ia belaka duk sangga sebab ayah dia tua dah. Nah ada maka hak lebih lagi itulah dia sipai tara maka dekat-dekat lebih kurang 10 tahun boleh 27,000 rial. Jadi duk berhajat kepada masa juga 4 tahun lagi lah. Nah jika tak berlaku gapo-gapo gak dah hipung-hipung barulah boleh dia panggil pun nak rumah tangga. Nah, hatu malu paling murah dah tu. Nah, saudara semua. Baik. Maka dia kata, "Abah, saya duit tak ada. Saya ada setara ning saja. Habis dah duit pun saya setara ning saja." Nah, maka abah ambil hak jumlah ni dulu semua. Lepas tu insya-Allah saya nak bayar ke abah hak tinggal lagi tu 70,000 rial tu. Nah, saya nak serai sebulan sekadar saya boleh bui. Nah, insya-Allah. Saya duit gaji saya 10,000. Nah, dan saya nak belah dua, 5,000 untuk bayar hotel abang, 5,000 untuk makan ni saya dengan ayah saya. Maka lelaki yang dia kelih lagu tu kata budak ni betul sungguh, napa nak bayar sungguh? Siapa kaya waktu bek semua duit dia ni yang dia hipung mari, tak tinggal sekupai mahbub. Dia kata tak apa. Kalau gitu tak apa kalau gitu. Nah, maka ingatlah awal bulan saya mari ambil 5,000. Awal bulan saya mari ambil 5,000 sebagai berserai hak tinggal lagi 70,000 rial lagi. Dia kata terima kasih abang. Allahu akbar saudara semua. Ning gerbe anak yang nak jaga maruah ayah dia. Tak siwi orang hina. Dan dia guna semua duit yang dia ada. Saudara semua. Kita anak boleh buat kedak gitu kepada ayah kita. Kita anak boleh buat kedak lagu tu kepada ibu kita. Allahu Akbar. Ni hari ni kadang-kadang tak ada ke mana lagi balas dah bab saka. Sikit sebanyak ya. Lepas tu bukan orang lain sekali. Abang kita kadang-kadang. Adik kita kadang-kadang. Kadang-kadang ibu kita. Ayah mati makan saka ibu kita. Maka ibu ambil lebih sikit kita ni bergaduh dah kita. Tak rela, tak jang. Hei, ibu kita tu. Walaupun begia di hari hak ia boleh sikit pada tu. Kali dapat banyak pun tak apa lah ibu kita. Nah. Kita jangan buat karik sangat hak ibu kita ni. Lagu-lagu mana jangan buat wi ibu, buat wi ayah sedih hati dengan sebab kita. Walaupun kita kena habis duit sekalipun, rela saudara semua. Ini hak tu Yesus kita buat. Sebagai balas budi bahasa. Bahkan jikalau kita buatlah semua bui kepada ayah kita, kepada ibu kita, kita tidak boleh balas budi bahasa lagi saudara semua. Nah, besar nah hak kedua, budi bahasa kedua di atas kita anak besar, sangat-sangat besar. Sangat mana besar saudara semua tahu dah sangat mana besar? Siapakah satu kali ni ada seorang orang muda umur 30 hari kita kata dia rendang piku ibu yang atas belakang tu. Nah, ambil di Iraq tu. Iraq, mari buat haji di Mekah. Maka ambil di Iraq, pergi kepada Mekah, beribu kilo lah. Beribu kilo. Jauh tu. Ada. Maka masa dulu tidak ada kereta, tidak ada mutu, tidak ada kapal tubuh, tidak ada apa-apa. Nah, kalau ada pun, hak kaya sikit ada utar. Naik kenderaan, hemah, kuda gitu ya. Maka dia daripada gulungi orang yang pakai, maka gendang ibu dia. Nah, gendang ibu dia jak di Iraq tu, beribu kilo mari sampai Mekah. Dan dia tawaf, gendang ibu dia tawaf. Ha,
sudah tahu lagi se'e, gendang ibu ya telok. Gi daripada Arafah, gi Mina, gi Lata, gi mana, gendang ibu, nah, daripada rumah, siapa selesai buat haji, nah, gendang ibu dia. Allah, anak seorang ini bertuahnya. Tapi, perbuatan yang dia buat lagu tu tu, adakah dia boleh balas budi bahasa jasa ibu dia terhadap dia? Maka budak muda ni, berlaku ni, masa mana berlaku ni? Masa salaf dulu. Masa Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka budak ni ni, pergi jumpa Imam Al-Hasan Al-Basri di ketika tawaf, di Kaabah. Ketika tawaf di Kaabah, jumpa situ. Maka dia tanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Imam, saya ni datang daripada Iraq. Saya gendang ibu saya. Nah, di sana siapa ke sini dan buat haji pun semua dengan bentuk gendang ni. Maka Tuan Imam, adakah perbuatan yang saya buat ni boleh balas budi bahasa ibu aku? Nah, saya tak tidak pergi bunkun ibu saya dengan saya buat lagu ni. Maka jawab Imam Al-Hasan Al-Basri, kata, sikit ningpong tidak boleh balas lagi. Allahu Akbar. Tu gendang lah, saudara semua, beribu kilo lah. Nah, aduh. Sebab tu, nah, kita jangan karik sangat dengan ibu kita. Jangan karik sangat dengan ayah kita. Bahkan Nabi kata apa? Anta wa maluka li abik. Nah, berlaku satu kali masa Nabi balah di antara lepas anak dengan ayah dia. Jadi ayah ambil duit dia pergi guna. Nah, aduh, maka dia tak suka sebab ayah ambil duit dia pergi guna. Maka dia main mengadu hal ke Nabi. Nah, kata ayah dia buat gini, gini, gini dengan dia. Nah, maka Nabi pun panggil ayah dia mari. Wahai ayah, sungguh kau seperti anak mengkata, kau ambil duit dia pergi guna. Maka ayah pun jawab dengan malu, dia kata, ya Rasulullah. Jadi, saya ambil pun sekadar saya berhajat. Saya tidak ambil lebih-lebih pun. Saya berhajat secara mana hari ini, sebab saya tak ada kerja. Nah, saya ambil makan. Maka, tidak boleh ke Rasulullah saya ambil duit anak saya yang saya sanggup ya semenjak lah sampai besar hari ini. Jadi dia tak kata dengan perkataan, Nabi dengar dia dekat oleh hati tu. Dia rakyat, rakyat betul-betul malu ke Nabi dan jaga dia panggil perasaan anak dia. Maka dia dekat oleh hati apa yang dia berasa. Maka tuhewi Nabi tahu apa yang berasa oleh hati. Sedihnya dia. Sebab apa? Setara ni anak main mengadu hak kepada Nabi. Dia ambil duit pergi makan sikit ni. Kau dah berhajat, tak ada ambil lebih sekali. Misal kata dia berhajat kepada 50 kot. Ambil 50 kot tu je. Tiba-tiba anak main mengadu hak ke Nabi, tak reda, tak rela ayah ambil. Allahu Akbar. Siapakah Nabi ni? Takkan Nabi tahu di dalam dia apa hidup fikir, apa dia berasa? Maka Nabi tuju kepada anak dia. Nabi kata, anta wa maluka li abik. Hei, mung budak ni, dirimu dah harta mung milik bagi ayahmu. Menyayat karik sangat. Nabi paling marah kepada budak tu. Ia mengadu hak-hak ayah dia. Allahu Akbar. Saudara semua, kita anak na, ingat kita anak. Maka budak ni ni, rela saudara semua. Ambil semua duit ia yang ia milik. Nah, tolong bayar hotel aja ia sekadar, yang akan bayar lagi, lepas pada ni yang tak habis lagi. Maka menangis ayah dia peluk dekat saya, anakku saya minta maaf, ayah minta maaf ayah, sebab yang buat we anak susah pula dah, nak usaha nak hipung mari nak rumah tangga lama lagi lah anak rumah tangga semua tu sebab ayah sorry ayah. Ayah ni repang gitu sungguhlah ayah. Nah, dia kata dak jangan kecek lagu tu ayah, jangan kecek. Nah, saya cuba boleh nak buat besar pada ni lagi. Nak lebih pada ni lagi, tapi sekarang ni saja yang saya boleh buat pada hari ni. Nah, ayah doa ya ke saya ya itu, wahai ayah, saya boleh repang apa ni berjaya dan boleh tunai hajat-hajat, nah, dan boleh bayar hutang ayah insya-Allah. Nah, maka menangis ayah dia. Nah, baik saudara semua. Maka selesai pada hari itu, maka masing-masing pergi tidur bilik masing-masing. Maka anak gua anak serabut. Jadi kuang-kuang dekat-dekat lah rumah tangga jauh semula. Lepas tu pula orang yang tidak ada hutang, nah, mari ada hutang pula dah.
Duit yang dapat 10,000, gaji tu pun berapa cukup. Pak, apakah lagi kena bayar hotel 5,000 sebulan pula? Maka serabut. Serabut. Nah, masa depan lagu mana nak jadi? Nah, dan dia ni bila lagi nak beli rumah tangga? Serabut macam-macam. Nah, Allahu Akbar, saudara semua. Ini cuba yang sangat besarlah yang berlaku dengan seorang muda ni. Tapi dia perbuatan dia nah besar dapat taufik daripada Allah, dia boleh buat perbuatan yang comel semacam ni. Nah, Allahu Akbar. Baik saudara semua. Bawa isak ke dia keluar pergi kerja seperti biasa poketik pergi tempat dia kerja. Maka dia kerja dekat-dekat nak sampai tengah hari pukul 11 lebih kurang, tiba-tiba ada seorang sahang dia yang tak jumpa lama dah, biasa mengaji sekali dulu hari tu, nah lama tak jumpa, mari cari dia hari tu, mari cari dia. Nah, maka kecek dua orang itu. Kecek, dia kata, saya ni lama tak berjumpa engkau, apa khabar? Nah, ya Alhamdulillah. Lepas pada tanya khabar pun semua, maka kawan yang datang tu, dia kata, saya mari ni ada berita baik. Saya mari ni ada berita baik. Jadi, saya ni ada tokek besar sore, dia ni suruh, dia bagi amanah ke saya, suruh saya cari orang yang ada hemuh tinggi, orang yang ada amanah, orang yang baik, kerja rajin dan berahli. Nah, untuk jadi tokek dia, suruh cari seorang yang kena sumbat dia lagu ni, sifat dia lagu ni, orang betul, kerja dengan semangat, ada kebolehan. Nah, lepas tu rajin, lagi pula repa-repa betul. Nah, akhlak baik, akhlak mulia, sobat. Ada. Maka dia kata, kawanku, saya duk fikir tentang nawi cukup syarat-syarat hak tokek besar kunok ni. Dan dia ni sedega besar. Nah, maka tak perintah lek otakku melekat engkau. Tak perintah lek otakku melekat engkau. Sebab tu saya mari jumpa engkau pada hari ini, mari senda kerja baru ni. Nah, tu dia. Hari ini banyak mana duit gaji mu? Dia kata lebih kurang 10,000. Dia kata, oh tu baik. Mari kerja aku ni. Tokeku hebat. Tokeku orang baik, orang soleh, dan insya-Allah dia akan bagi gaji kamu lebih mahal daripada ning lagi. Ya nak mana orang lagu ni. Dan aku tak jumpa sifat-sifat tokeku nak melekat engkau. Nah, boleh kosi dengan dia. Nah, maka ya pun alhamdulillah, insya-Allah alhamdulillah. Dia kata baik, esok ha kita berjumpa dah. Saya nak panggil tokek saya, kita mari berjumpa dengan kau, kita nak pop di kedai-kedai mana-mana. Dia kata ya insya-Allah. Saudara semua. Maka buat esok ke? Nah, dia pergi berjumpa dengan tokek besar. Nah, dia panggil apa? Bekecek. Tokek tu dengar orang muda duk kecek, duk jawab soalan dia, tanya jawab, kenal dia, kenal. Senyocok dengan hati. Kata, wahai adik, saya duk cari orang belah adik lama dah. Hari ni alhamdulillah, tu hari saya berjumpa orang yang seperti adik. Ada akhlak yang baik, akhlak yang mulia, orang ada amanah. Dan orang yang ada tumbuh, ada semangat, orang panggil, kityah, orang panggil. Tak jangan Allah. Dengan upasat apa semua. Nah, itu. Maka, ya, kalau gitu, tak apa. Apakah jadi? Engkau akan jadi bekasi aku. Anak koli yang hebat. Nah, dan aku, dengar baik-baik saudara semua. Allahu Akbar. Dan aku akan, kamu klik lagi, giwak bailah sudah. Kepada boisah dulu. Nu. Dan main khijan aku. Dan aku akan duit gaji kamu nebulah dulu. Dan sebulan-sebulan aku wui kamu 20,000 rial. Tau tua dengan hak muda makan gaji dulu.
aku akan duit tahu tua. Jadi aku 20,000 riyal sebulan dan aku akan winai bulan dulu kepada engkau. Mukaddaman. Nah, wi apa ni? Ne bulan dulu. Ai banyak mana? 120,000 riyal. Aku akan beri kamu 120,000 riyal ne bulan dulu. Nah, ha tu dia. Dan ha, ning anak kaki kereta, ambil kereta ning guna. Nah, ha tu. Lepas tu, umur aku tiada siap dah. Umur baru, umur tak ada sewa dah. Tak nak sewa, tak nak bayar apa. Mari duduk umur. Aku sewa aku, wui kamu siap. Selama duduk kerja aku, umur sepuluh umur umur dah. Ha tu. Bawa pakai dia, lagu tu teriak ya budak ni. Teriak saudara semua. Teriak. Sebab apa? Maka, tokek bahasa pelik. Wahai adik, kenapa engkau teriak? Kau murah lagi ke gaji ku nak win ni? Eh? Kalau murah pun kaya, tak apa aku boleh tambah lagi. Dia kata, tak tuan, tak. Apa? Kenapa engkau teriak? Dia kata, tuan, jadi kemarin berlaku. Kemarin dia baru berlaku. Jadi ayah saya dekat hotel orang sore. Dan tuan hotel mari minta, maka awak nyanyi kepada ayahku. Siapa aku tak rela, aku tak reda. Dan saya sanggup bayar hutang ayah saya. Dan saya ambil semua duit yang saya hipung mari untuk rumah tangga. Nah, yang ada pada hari itu 28,000, 27,000 gitu saja duit saya ada 27,000. Maka saya bayar semua dan saya berjanji nak bayar pula setiap bulan nak bersedia untuk 5,000 ya, 5,000 ya. Tiba-tiba hari ini, nah, Tuhan hatta tokek yang baik seperti engkau mari tolong saya. Dan duit yang saya dapat hari ini, saya nak pergi bayar perhabis hutang saya. Hutang ayah saya tinggal lagi 70,000. Ya Allah, saudara semua. Buat pakai dengan lagu tu tak apa. Hutang yang lebih lagi, saya carah diri. Ini 120,000 ni, akan ambil guna. Akan ambil guna dengan ayah engkau. Ha, beralih mari di rumah saya ni. Rumah saya tiada Dewi tu. Ha, hal tu engkau buat belanja. Nak beli apa beli. Ada pun hutang 70,000, saya bayar sendiri. Allahu Akbar. Saudara semua, patu lagi pulaknya, ha, saya berita baik kepada engkau. Saya kenal engkau. Nah, akak amanah, akak anak yang bar, anak yang taat kepada ibu bapa. Hak ni saya duk cari ni. Bijak saja saya tak sih. Gading saya tak sih. Semangat tinggi saja saya tak sih. Saya nak orang taat kepada ibu bapa. Orang yang sangat buat baik kepada ibu bapa. Sebab apa? Sebab orang ni kerja agu mana pun ia berjaya. Orang yang taat kepada ibu bapa, duk mana saja ia berjaya. Sebab apa? Sebab ia duk dalam mata Tuhan. Tuhan akan jaga, Tuhan akan tolong dia, akan beri keberkatan ke dia. Sebab tu butungnya saya yang boleh engkau mari jadi anak koli saya. Sebab tu ha, akan ambil tahu. Jadi raidai semua topi itu 10% saya wui kepada engkau. Yang lain pada gaji. Gaji suku. Patu hak labo 10% saya wui engkau khas. Subhanallah. Sebab apa? Saya yakin. Kata engkau yang taat kepada ibu lagu bapa lagu ni, saya akan labo lipat ganda tahun ni insya-Allah. Ni, pakai orang berime lagu ni saudara semua. Nah, sebab tu jika kalau kita nak berkongsi dengan seorang lewat kerja, tanya lu, sahanya lain, tanya lu, taat kepada ibu bapa gedak. Sebagai nak jamin kata, kursi kita dalam perniagaan ini akan berjaya, insyaAllah. Saudara semua. Allahu Akbar. Maka, ya saudara semua. Syarikat ni, besar, kau besar. Nah, tahun tu, laba lipat ganda. Laba lipat ganda sungguh, saudara semua. Ini, kisah yang kita nak royak pada malam ini. Saudara, apa pelajaran besar yang kita boleh ambil? Saudara semua, anak yang buat baik kepada ibu bapa, duduk di mana saja, Tuhan tolong. Tok na mai lai, tok fai mai mai. Ini patas dia kata. Bukan lebih pada tu lagi Tuhan jaganya. Nah, Allahu Akbar. Lepas tu, saudara semua perhati baik. Kelihatan cerita kita rakyat ini. Ini kisah sungguh ni yang berlaku ni. Bukan berkaya. Jadi, derahnya Tuhan balas baik ke dia. Ya wak dua hari ya baru. Hari yang ketiga, dia boleh dah. Jadi, kita buat baik dengan harta benda ni,
Cerak tu hebatlah, lepas tu lipat ganda. Tapi yang berbezanya, kadang-kadang derah dapat natijah dan kadang-kadang lambat. Lepas tu, saudara semua nak tahu ke tak? Sebab gapo lambat, sebab gapo derah. Malam ni mik jawab pai malam ni, insya-Allah. Nah, mik jawab pai malam ni. Nah, adu. Maka kalau boleh saya minta share sekali lagi. Nah, sebab baik-baik, benda yang baik-baik seperti kita berkecik ni cubulin oi siapa ramah lagi orang boleh kelih. Dan mudah-mudahan jadi anak koci, jadi puca yang wak oi kita anak ni mari paling mikir semula. Kata kuat lagu mana dengan ibuku dengan ayahku dalam hidup aku ni? Adakah aku ni anak yang baik? Nah, dan kadang-kadang boleh dijawab apa? Sebab gapo aku pegang tak jadi, pegang tak jadi, wak kerja ni pun tak kena. Dia panggil, nah apa tak berjaya, kau gelak ke mana ni? Kadang-kadang kita wak tak baik kepada ibu kita. Kadang-kadang kita nah tak hormat kepada ayah kita. Kadang-kadang kita tak padu kepada ibu bapa kita. Sebab itulah rezeki pitusi kau sepi di hadapan kita. Saudara semua. Nah, aduh. Maka belum daripada saya nak jawab, kata sebab derah ataupun lambat tu hebalah tu, saya nak rayak kelebihan dulu. Ya, semana kita rayak dah. Kata anak yang buat baik kepada ibu bapa ni hebat. Yang pertama tu hebat ke dia. Nah, saudara semua. Dan yang kedua daripada kelebihan orang yang buat baik kepada ibu bapa ialah tambah rezeki dan umur panjang. Itu kita kecek semalam, saudara semua. Maka saya sambung pula malam ini, tambah lagi-laginya orang yang taat kepada ibu bapa, yang buat baik kepada ibu bapa, orang ni minta doa ya Tuhan terima selalu dah. Nah, sebab apa tu? Sebab orang yang buat baik kepada ibu bapa mahanya harga dia di sisi Allah, dan tingginya makam dia di sisi Allah. Saudara semua, nah, saudara semua biasa dengar tak kisah Uwais Al-Qarni? Uwais ni dia hidup masa Nabi, tapi dia bukan sahabat. Sebab dia beriman, tapi dia tak jumpa dengan Nabi. Siapa Nabi hati tak jumpa? Sebab dia ni umur duduk di Yemen umur dia. Maka Nabi duduk di Madinah. Maka dia nak pergi, tapi dia tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab ibu dia, dia kena bercara. Sebab ibu dia mata tak nampak. Maka satu perkara saja yang buat dia tak boleh pergi berjumpa Nabi, lepas tu jadi sahabat. Tak boleh sahabat sebab satu ya, sebab dia percaya kepada ibu dia. Maka Uwais ni saudara semua para malaikat atas langit kenal belaka dia. Allahu akbar. Walaupun tak bombing, tak ada siapa tahu, tak siapa kenal, tak ada harga harga. Uwais ni orang susah, orang pakai. Nah, dah kena di mata orang, dan mata orang gila. Tapi itu tak apalah di mata manusia. Tapi di sisi Tuhan maha sekali. Malaikat semua atas langit kenal belaka Uwais. Siapakah Nabi pesan mana saudara semua maha tak maha? Tiba-tiba dengar. Nabi pesan. Nabi kata apa? Di sana di Yaman ada seorang lelaki nama Uwais. Seorang manusia yang Tuhan kasih. Allahu akbar. Tak jumpa dengan Nabi tapi Nabi kenal. Kata ada orang lagu ni di sana. Dan aku redha ke dia. Nah, aduh. Dan aku bahasa mujur ia di umatku. Saudara semua. Maka Nabi kata, wahai sahabatku semua, siapa-siapa yang temu dengan dia, berjumpa dengan dia, nah, mintalah ia berdoa. Minta ia berdoa wi kamu. Sebab apa? Sebab doa ia tu yang tak tolak. Allahu akbar. Sebab maha harga dia. Sebab apa saudara semua? Adakah sebab ia banyak semaya? Tak. Ada lagi, ramah lagi orang yang banyak semaya pada dia. Adakah yang banyak sedekah? Tak juga, sebab dia pakai miskin. Adakah yang banyak puasa? Tak juga. Ada lagi ramah pada dia yang banyak puasa daripada dia. Lepas tu, sebab apa dia lebih? Lebih daripada orang lain. Siapa akan minta wudu'ah? Tuhan terima saludah. Mahanya. Nah, sebab
Dan sebab apa malaikat semua kenal dia? Sebab satu saja. Sebab dia anak yang terbaik yang buat kepada ibu dia. Tu saja. Maha saudara ni. Sebab tu anak yang buat baik kepada ibu ni, doa yang maha Tuhan tak tolak sama sekali. Tuhan malu tak seterima doa dia. Sebab apa? Sebab dia rapat dengan Tuhan. Tinggi makam dia. Saudara semua. Nah, siapakah? Nabi pesan kepada Umar. Wahai Umar, jikalau menjumpa Uwais, memintalah ia berdoa kepadamu. Hei Ali pun supaya. Wahai Ali bin Abi Talib, supaya juga. Jikalau menjumpa dengan dia, minta ia berdoa, wih Tuhan apun dosa kamu, dan menjadikan kamu ahli syurga. Nah, sebab Tuhan terima doa dia. Pak Umar kata, ya Rasulullah, Pak, saya nak kenal mana, kata dia, Uwais. Maka Nabi raya. Nabi kata, Uwais ni seorang lelaki yang dia nyakit bala. Nah, berlaku nyakit bala atas tubuh badan dia. Dan Tuhan wisya semua. Malaikat satu tempat di kawasan ni ada lagi parut seperti besar, lebih kurang sama besar dengan duit. Setara tu tak ada. Tanah yang kata ia ni pernah jadi nyakit bala dulu gitu. Nah, ada. Nabi wi alamat siap. Bol lepas Nabi mati, lebih kurang 3 tahun. Lepas ada Nabi mati, lepas tu buatan mati, maka masa Umar bin Khattab jadi khalifah, Uwais mai wahji di Mekah. Saudara semua. Maka Umar tak lupa-lupa hak Nabi besar. Sebab tu Umar pergi kepada Mekah, Umar tanya, siapa daripada Yaman duk lusta? Ni ciri di Umar. Siapa daripada Yaman duk lusta? Yang bukan daripada Yaman, ha, nak klik pergi klik dah. Apa sudah wahji dah nak klik-klik. Tapi hak daripada Yaman duk lusta. Maka duk fak Yaman. Nah. Apa? Umar tanya pula sebab Uwais ni daripada kabilah nama Qarn. Kabilah nama Al-Qarn. Kabilah dia. Maka Umar tanya, wahai ahli Yaman semua, siapa yang bukan daripada Al-Qabilah Al-Qarn, ha, nak pergi boleh. We tinggal fuk ni, aku nak kecek dengan fuk ni. Sebab, dia nak cari Uwais. Saudara semua, Allahu Akbar. Maka tinggal tak hanya orang lah. Maka nak Umar tanya betul-betul dah. Afikum Uwais, adakah daripada fukmu ada seorang nama Uwais? Maka pakat paling sama-sama ya, tak ada. Tapi, kata sore, tapi ada sore nu duk sana nu kami upah dia pera uta kami suhwi makin sari air bui nah, tak tahulah nama gapo. Tapi orang sini tak ada Uwais. Nabi kata tak apa, ha, kata gila buat munggi, aku tak berhajak dah buat muda. Umar kata nah, bukan Nabi dah Umar. Maka Umar pergi sudah tempat orang duk jaga uta tu, pergi pak. Nah, Umar kelih kepada rupa dia. Maka supaya Nabi sifat saudara semua. Maka Umar suruh akik, akik bahu naik. Tiba-tiba ada tepek paruk daripada nyakit bala, kesel ada. Maka Nabi Umar kata, anta Uwais? Anta Uwais tak? Nah, ada. Maka dia jawab, ya saya Uwais. Maka kata, ya Uwais, Nabi pesan suruh aku ni cari kamu, dan apabila jumpa suruh mu tolong doa kepada aku dan saya kepada Ali bin Abi Talib. Maka Uwais angkat tangan berdoa. Saudara semua, ni mahanya orang taat kepada ibu dan bapa. Tuhan tak tolak doa. Dan jika kita mengaji mari, kita biasa dengarlah. Kata tiba-tiba berlaku hujan, maka lari masuk dalam gua, tiba-tiba batu jatuh, maka katuk mulut gua. Tak boleh keluar, batu besar. Sebab apa boleh keluar? Sebab dia doa. Bertawassul dengan amalan baik yang dia buat. Orang pertama, tawassul dengan apa? Tawassul dengan ibu bapa kepada ibu bapa dia. Jadi doa orang taat kepada ibu bapa, Tuhan tak tolak. Doa orang yang buat baik kepada ibu bapa, Tuhan tak tolak. Saudara semua. Allahu Akbar. Dan kelebihan yang kelima, bagi anak-anak yang buat baik kepada ibu bapa, saudara semua, Tuhan ampun dosa. Setiap hari dia buat baik kepada ibu bapa, dosa luger. Dosa luger. Tuhan tak jangan wilkat dosa di atas orang yang buat baik kepada ibu bapa. Dengar baik-baik saudara semua, saya ulas sekali lagi.
Tuhan tak jang, Tuhan tak rela, we ada dosa di atas anak yang sentiasa buat baik kepada ibu dan bapa dia. Jadi berlaku masa Nabi, saudara semua, ada seorang lelaki buat dosa besar. Dia tak rakyat buat dosa apa, tapi dosa besar. Maka dia mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya dah gelecah, saya dah buat dosa besar. Nah, fahalli min taubah. Maka saya boleh taubat ke tak? Tuhan apun ke tak dosa saya, ya Rasulullah. Nah, tu. Maka Nabi tanya, Nabi kata apa? Nabi kata, halaka min mung ada ibu ke tak? Mung ada ibu apa ke tak? Nah, tu. Maka dia kata, tak ada. Ibu saya meninggal ada, ayah saya meninggal ada. Maka Nabi kata, halaka khalah. Maka mung ada, ada ke tak? Mek itu, adik bagi mek mung ataupun kakak bagi memang ada ke tak? Mok darah mung lah. Dia kata ada. Nabi kata kalau gitu mung klik gi buat baik kepada dia. Salah dia ibu mung dah. Dia buat lagu tu tuai apa semua dosa mu. Allahu akbar. Jika lemak tak ada buat baik kepada mok darah. Tuai apa dosa. Jika lemak ada buat baik kepada ibu. Gerpluh dosa, gerpluh dosa. Saudara semua. Nah, kalau gitu hebatnya kelebihan orang yang buat baik kepada ibu bapa. Yang pertama dapat redha Allah, yang kedua umur panjang, yang ketiga rezeki murah, Tuhan buka pintu rezeki. Ha, biar kisah kita rakyat malam ni nampak jelas cerak kata rezeki murah. Buat baik kepada ibu bapa. Nah, dan yang keempat Tuhan terima doa, yang kelima Tuhan ampun dosa. Dan banyak lagi daripada kelebihan orang yang buat baik kepada ibu bapa. Baik saudara semua. Sebagaimana kita berjanji saat ini, kita nak rakyat kata, sebab gapo ke orang ini, orang panggipa, cepat, boleh kelih, natijah, kebaikan hak Tuhan balas, sebab dia buat baik kepada ibu bapa. Sebab apa cepat hak dia? Dia nak kita buat lambat kadang-kadang. Apa? Nak tahu headphone, sebab gapo lambat, sebab gapo cepat. Saudara semua dengar baik-baik. Jadi, amalan sedekah masalah. Supaya nak dapat ramai cerah derah, cepat. Bagi kita mudah faham. Jadi amalan baik yang kita buat ni cerah dapat balasan daripada Allah. Akhirat suku, tak dunia pun Tuhan bui dah. Tapi nak dapat lama banyak tu di kita. Ketika kita buat tu secara mana? Lagu mana ya? Secara mana? Ai cuba kita tu secara mana dan kuam sia selak hak kita secara mana di hari ni puca yang wakwi kita lambat kelih walaupun benda tu berlaku mesti berlaku pada suatu hari tapi kadang-kadang lambat sebab apa? Sebab kita sedekah tu kita tak berasa berat mana kali kita bui sebab apa? Sikit. Jadi cuba air tak berat. Tak sapakah kata kita ni kena siasalak. Tak sapa tahap kita gerbet dak. Nah. Saudara semua, misal kata duit saya ni, kata duit seorang lah. Seorang nama Zaid ni, ada duit 1,000. Misal kata. Ada duit 100,000 kub. Ha, tiba-tiba, orang kecil hak lebih sadakah. Dia minta bantuan, buat masjid, buat tadika, buat nak panggil apa, beli tanah kubur, wak bala tempat mengajar ataupun wak asrama tempat anak yatim misal kata buh gila. Nah, maka kita ha own we 100. 100 ke daripada 1,000 ke tidak ada harga. Kita tak berasa berat gapo. Walaupun berasa sikit-sikit ya berasa. Jadi bui-bui. Sebab apa? Oh tinggal banyak lagi. Maka tak kalau cuba perasaan kita tu tak berat sebab tu balasan dia lambat. Boleh kelih, boleh kelih. Tuhan tak sedak janji. Paling bawah, wiskok dapat 10 kok Tuhan hati. Tu paling bawah. Cerak mesti berlaku lagu tu. Tapi lambat banget. Nah, aduh. Maka, jika kita buat ni, cuba tak teruk sangat, tak siapa kita kata kita ni kena gerbek. Nah, ketika ni, dapat tapi lambat sikit. Tetapi jikalau kita ada setara ning saja
dan kita utama orang lain daripada kita, siapa kau habis, ha hak ni nanti tak habis minggu hak ni. Pada balik tak habis minggu. Kadang-kadang esok boleh keluar sudah. Rusak boleh keluar sudah. Tu hebalahnya tantahin halu dah. Tak ada kok. Kelihlah kisah ni. Duit ada salah tu duit ya. Eh? Banyak mana? 27,000 tu ya. Lepas tu rela duit kerana nak tolong orang. Lepas tu tolong siapa? Tolong ayah ya pula dah. Nah, habis ke habis? Lepas tu nak akan apa? Gatuh dengan Tuhan. Kalau siapa yang buat lagu ni, nah, derah benar-benar boleh kena tijah. Tak, saya cuba terang. Nah, buat ikhlas kerana Allah. Nah, sebab apa? Sebab ia sopan. Dia sopan, lepas tu sopan bukan main-main lah. Lakuk kelah. Lakuk kelah. Nah, sebab tu, dari pun, repa-ngipa, selalu dah, cepat mana-mana. Dan, jika saudara ingat, kita goyak malam pertama. Ni, hak rekan, kesok, dia panggil satu kesok belum tidur ni. Kesok pertama kita goyak, Abu Nasr. Nah, dia panggil Abu Nasr tu. Hak yang pergi, japuk jalur, atau putih buka boleh ikan, pergi jual, wakil mak ada roti dua uti tu. Ingat ke tak? Nah, orang yang haduk dalam majlis pertama pada hari tu. Isteri dia lapar, anak dia lapar, tiba-tiba dia berjumpa orang perempuan dengan anak yang yatim. Nah, maka dia bui kepada luar ni, dia jangan berok, isteri dia, anak dia pun berok. Nah, klik ke rumah siapa nak balas dengan isteri ni. Sebab bui ke orang lain. Dah, tak kasih kepada dia, tak kasih kepada anak. Tak tahu kau kata saya lapar, tak tahu kau kata anak lapar. Kenapa bui ke orang lain? Ni cuba eh. Tapi yang rela bui ke orang lain. Sebab apa? Nak pergi tak lapar. Nak pergi tak boleh. Sebab apa? Sia belah kepada ibu dengan anak ni yang lapar, benar-benar lapar sungguh-sungguh. Maka dia buat lagu tu ni, dia gerbek apa yang dia ada, sia salat yang bui kok yang lain daripada diri sendiri. Hening tak lama masa. Sebab tu Abu Nasr lik malam tu selalu dah mari rewak alwi duit dia 30,000 dirham malam tu selalu dah saudara semua. Dan banyak benar kisah hak semacam ni. Orang dia bui sungguh nah, Allahu Akbar. Ha, klesyeh dia panggil Pak Salim Al-Masuti. Nah, di Syria. Saudara semua. Nah, dia boleh puasa. Boleh puasa dan ada masa nak buka puasa 10 minit dah. Nak buka puasa. Dan isteri dia, dia buka oleh kaya apa dah? Ada sekadar. Dan isteri dia cedera makan ni. Nah, seneka besar. Ada beberapa roti, nasi, batu lauk, juga perkara. Untuk nak buka puasa pada hari itu. Tiba-tiba belum 10 minit bawa siapa ada lagi 5 minit lebih kurang nak masuk waktu buka puasa, ada orang yang kata bitu rumah ya, kata bitu buka, tiba-tiba pakai miskin minta makan ni. Allahu Akbar. Dia ambil seneka semua tu nah dibui kepada orang pakai, sebab dia berhajat lebih daripada kita. Sepakat isteri dia kata, apa nak kepo apa, nak buka puasa dengan gapo. Anaknya kata, ayah nak buka puasa dengan gapo. Nah, itu dia. Dia kata, tak apalah, tak boleh buka hari ni, esok kita boleh makan, insyaAllah. Nah, itu. Maka orang tu ambil senyata, pergi pula, Alhamdulillah, hari dapat makan ni. Saudara semua. Maka, orang di rumah ni, nah, nanti nak buka puasa dengan air watama begitu, yalah, tak ada makan yang lain. Sebab orang semua dah. Utama orang lain daripada diri sendiri. Allahu Akbar, saudara semua. Maka dekat lagu tu, nah, ada 3 minit ataupun 2 minit nak buka puasa, ada kata begitu pula. Orang lain rumah arum sia dah, isteri arum sia, anak pun arum sia. Dibuka apa? Tiba-tiba makan yang setiap kereta mari. Makan yang setiap kereta mari. Daripada nah, puak orang tempat ter tu, kata, ini makan ni kami buat, mari hadiah kepada Syekh Salim Al-Masuti. Maka orang masuk mari, Pak Allah neka, makan ni, yang keluarga je tak biasa makan ni, tak semacam ni. Nah, tantahin haludah, nampak haludah tu, hebuih haludah. Jika lagi kita utama orang lain, gerbek harta ke orang lain, nah, tu hebalah cepat haludah saudara semua. Nah, sebab apa? Sebab kita nak buat tu payah. Ih, nak buat kedak, nak buat kedak. Eh, aku pun aku lapar, aku pun nak berhajat ke duit ni, nak buat kedak, nak buat kedak. Dia bawa lagu tu, tiba-tiba kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Nah, nanti klik. Hak tu hebalah luar biasa. Kita dapat duit dengan tak sengka-sengka.
Rezeki mari pak, pintu rezeki buka depan kita seluah-luah. Saudara semua. Tapi hari ini, sebab apa tak lari lagu tu? Walaupun nampak gelih. Saya yakin kita setengah ada buat tu nampak gelih. Tapi lama sikit. Dan mari pak tak besar kadang-kadang. Sebab kita uri sikit. Padahal dapat sikit. Orang yang banyak, ia dapat banyak. Nah, misalnya gelih. Abdul Rahman bin Auf. Laba sekali. Nah, puluh-puluh. Ratus-ratus juta laba. Tapi pada ia banyak sekali banyak mana? Nah, puluh-puluh juta juga ia banyak sekali. Uthman ibn Affan. Sebab apa duit? Dipah duit. Tak tahu tak mana. Sebab dia wui korea ni wui sungguh. Nah, ada dia. Maka orang yang tak karik wui beruf. Tuhai tu aku tak karik juga dengan murah. Wui beruf gitu. Saudara semua. Ya Tuhai je kena kita. Bagaimana kita buat dengan hamwa ya? Lagu tu Tuhai buat dengan kita. Jika kita ada i'ah nak wui, Tuhai pun i'ah juga nak wui kita. Jika kita tak kira banyak, siapa bui, maka Tuhan pun tak kira banyak juga. Ha, ambil. Begitu, saudara semua. Itu nama-nama dapat gambar. Nah, aduh. Saudara semua, Uthman, satu kali, masa kemarah yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah, orang dalam keadaan susah payah, lapar, dahaga apa semua, tiba-tiba klik, lambungan, nah, kebun, nego, hak Uthman sore, utol, beratu ikut utak, muak barang penuh tak belakangnya. Dah nak gandung, nak berah, nak minyak, nak apa semua, wak kelip mari penuh. Siapakah? Mari itu berkocok tanah Madinah. Sebab banyaknya orang dan utak yang muak barang itu. Nah, maka tokeh di Madinah ni juga, dengar khabar kata, barang Uthman Safar, siapa ni juga, pakai nak pergi beli lah, nak pergi beli nak jual sekali lagi, ambil laba. Nah, ha tu dia saudara semua, Allahu Akbar. Maka bagi tawa kepada Uthman ibn Affan. Nawi laba, we panggil pak laba 2%. Uthman kata tak sejual. Ada lagi orang yang lebih laba banyak pada ni. Mari dalam nego lain, saya nak laba 4%. Nah, 10 ke we laba 4 ke misal kata. Nah, ha tu dia. We laba apa ni? Laba 60%. Nah, Uthman kata tak usik. Ada lagi orang wih mahal pada ni. Mari rapat. Ha, saya wih setengah sudah. Hasib-hasib sudah. Nah. Kalau kamu beli satu kuk. Saya beli 150 kuk. Nah. Itu. Labor mana-mana. Kalau gitu. Ukat kayu kau tambah. Dibuka di depan Uthman. Tapi Uthman tak jual. Saudara semua. Mari. Siapakah tak lawa dah. Toke-toke di mana tak lawai harga. Sebab apa? Uthman kata, ada lagi orang yang mahal pada ni. Dia kata, siapa eh? Eh, dia tu nak meniaga ke tak? Rugi sekarang. Dia nak jual harga apa? Nah, itu dia. Maka Uthman kata, tak apalah ada. Ada. Allahu Akbar. Maka klik saja, habis. Klik saja orang yang toke-toke nak beli. Sebab apa? Uthman tak jual. Nah, bawa klik habis buat toke-toke, Uthman perakak sudah. Wahai ahli Madinah semua, aku tahu kata kamu semua berhajat. Kamu duduk lekat susah payah, putus makan ni. Ha, maka hei ahli Madinah semua, bagai tahu aku semua tu, hak kamu maka gimik lah. Ikut kamu suka nak ambil. Berderu ke keluar rumah, aku suka, ya Allah mujulah, Alhamdulillah tu. Ha, kalau gitu, harga apa juta tu? Boleh hadir kalau kira duit learning, boleh hadir panlan tu, boleh hadir harganya. Sebab duit dinar ni. Sedinar 5,000 ke? Berapa puluh ribu dinar tu. Nah, atas tu saja. Boleh hadir harga duit kita lah ni, kata tu juta. Tapi Uthman wis sekaligus ya kepada orang ahli Madinah, orang pakai pada hari tu. Sebab tu rezeki dia mari tak tahu ikut mana. Rezeki mari tak tahu ikut mana. Nah, siapa akan jadi sekaya-kaya sahabah di Madinah Al-Munawwarah. Saudara semua. Sebab apa? Sebab lagu tu. Bagaimana kita buat dengan hamba dia, lagu tu hewat dengan kita. Nah, aduh. Sebab tu Asma anak Abu Bakar, kakak bagi Siti Aisyah. Nah, jadi ada orang yang minta sedekah, maka dia ni nak bui tapi nak bui ke tak? Nak bui sewi. Duduk balah di hati ni, dia panggil apa? Malaikat dengan syaitan. Malaikat suruh bui, syaitan kata jangan bui. Ha tu, duduk balah. Nah, maka Nabi Michael kata dia tu nak ada gitu. Ha tu dia, maka Nabi kata, "Ya Asma, jangan kira banyak. Kalau mu kira banyak, semula-semula Tuhan Nabi kamu pun Tuhan kira banyak juga. Nah, kalau mudah Tuhan mudah bui dengan kamu. Jika lambas maka Tuhan pun juga dengan kamu.
saudara semua. Nah, ada. Kalau gitu jawapannya saudara semua, sebab gapo lama, sebab gapo derah boleh kena tiga, sebab sekada mana kita gerbang. Nah, orang yang ada duit 1000 kok tu saja misal kata. Tak ada hak lain dah. Daya gerbang juga wah, ha, boleh kelisa alu dah. Ingat ada kita ayat semalam atau malam marai? Eh, semalam ke malam marai kita raya eh. Seorang orang kita aja duk kerja kawasan Cawak ke atas tu, kerja roti ngambuk. Dia kelima ziarah ibu dia. Dan duit semua harta yang ada pada dia 2000 kok tu ya, boleh habis yang ambil sekedar 200 lebih-lebih untuk buat tambah bagi ya. Panama kepo, tak apa, tu hai ada. Nah, kelih tidur sana dengan buak. Cuba eh mesti ada. Tapi esok ke kelih tu hai hata mari. Tak tahu mari mana orang main rutin dekat kedai dia. Siapa hari tu dia boleh 7-8 ribu. Dan dia kata tak pernah berlaku lagu ni sepanjang umur dia kerja guting. Sebab apa tu hai bui? Payah suka tak nak berlaku lagu tu? Tak suka pun. Tapi dia utamakan dan siapa ke gerbek kot dia lah bui. Saudara semua. Nah, boleh kelih sudah. Cepat boleh kelih. Nah, emo esok, emo seminggu, emo les bulan. Boleh kelih halu dah, saudara semua. Tapi jika kita duit dia 4 juta, orang tak dekat kita duit 1 kot, hanya lama sikit. Sebab apa? Sikit sana kita duit. Tak dapat 6% pun kita duit. Nah, tapi comel tak comel. Duit dekat comel mata. Nah, tapi balasai tu lama sikit. Pahala boleh pun tak ada hebat sangat. Sebab kita duit sikit. Sebab tak ada cuba apa, tak berasa berat ke apa, tak ada berasa kata saya pada, sebab sikit apa. Duit juta, duit satu kot ni, oh tak ada harga ke mahabuk tu. Tak ada kot. Nah, tu. Allahu Akbar. Kalau gitu, saudara semua, nah, masa pun dah sampai, insyaAllah. Baik. Maka kesimpulannya, nah, kita buat baiklah kepada ibu dan bapa. Jadilah anak yang taat kepada ibu dan bapa. Butung dunia akhirat saudara semua. Nah, ada. Sebab tu kita jangan kira banyak dengan ibu dan ayah kita. Kita jangan halusi sangat dengan ibu dan ayah kita. Kita jangan repangi apa buat we ibu dan ayah kita duka cita. Walau ibu kita buat, ayah kita buat benda yang kita tak kena, tak puas belakang, maaf lagi. Nah, saudara semua, jika kita sabar, kita rela walaupun tak kena ayah buat kita, walaupun tak kena ibu buat kita, tapi kita kata tak apa dah, ini ayah suka tak apa, saya redha. Ini ibu suka tak apa, saya redha. Orang ni tak usah bosan. Tak usah bosan, tunggu masa ya. Hak tu hawi lepas orang ni teruk. Hebatnya tu hai bukan betul rezeki. Lebih daripada orang lain lagi saudara semua, yakinlah. Nah, itu dia. Sebab tu saudara semua, nah, sentiasalah buat baik kepada ibu bapa. Nah tu, gerbang harta kena ibu bapa kita. Dan jika tolong orang susah, tolong sungguh-sungguh. Jangan besar saya. Buat dengan besar-besar. InsyaAllah, dapat dengan besar-besar. Nah, ini tu yang buat dengan hamba dia. Nah, tu dia. Baik, maka sekadar ini saja pada malam ini. InsyaAllah, kita dapat manfaat bersama. Maka terima kasih semua kepada nah orang yang duk share dan bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Nah, maka insyaAllah jumpa lagi pada malam esok. Nah, maka pada malam ini sekadar ini saja. Terima kasih banyak-banyak. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.